ini flashback ke masa kecilnya. Lagu ini yang dirasakan oleh Hakim sendiri sih menurutku. Halo Lur, ketemu lagi di channel Dil Nyentil, channelnya orang Jawa yang wedok. Kali ini aku pengen bikin reaction lagi untuk Hakim Rusli. Ini ketiga kalinya aku bikin video reaction untuk Hakim Rusli. Kemarin waktu aku bikin reaction untuk pertama kalinya, aku jadi suka loh sama karakter suaranya. Menurutku keren lah. Kemarin saat aku browsing, ternyata Hakim Rusli, aku baru tahu kalau dia punya banyak penghargaan dan ternyata dia apa ya, ikutan kompetisi lah, idola cilik gitulah, dan dia juara. Terus sekarang dia kesini-kesininya lagu-lagunya menurutku keren sih. Ini ketiga kalinya aku bikin reaction yang judulnya Lembah Kesepian. Aku belum denger sama sekali dan baru kali ini aku mau nonton. Karena kemarin aku cari lagu-lagunya Hakim Rusli dan di komentar ada yang request untuk lagu ini. Jadi kali ini aku pengen bikin video reactionnya. Terus buat teman-teman mungkin yang dari Malaysia yang baru datang atau baru nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaruku. Makasih yang subscriberku dulu-dulu yang sudah dukung dan sudah setia nonton. Meskipun baru 6.000 lebih sedikit subscriberku, tapi aku pengen semangat lah untuk bikin video-video reaction lagi. Tentunya untuk negara Malaysia, karena aku jadi kepo loh atau penasaran dengan mungkin lagu-lagu Malaysia, budaya atau animasinya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk komen saranin aku buat reaction apa ya, oke? Langsung saja yuk kita bikin video reactionnya. Ini adalah Hakim Rusli, Lembah Kesepian. Kita tonton yuk. Kita play. Hakim Rusli, Lembah Kesepian. Lirik Hakim Rusli, Gufran Ibnu. Ini lagu tentang apa ya? Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi, menyadari. Enak banget loh suaranya. Bentar, menurutku suaranya berkarakter banget loh. Gak tau kenapa aku jadi suka banget loh sama suaranya. Dan ini menceritakan tentang apa sih? Yang kalian sudah tahu komen saja, karena aku baru nonton sedikit, jadi belum tahu sih inti lagu ini. Tapi mungkin yang kalian sudah tahu komen saja sih di bawah, lagu ini menceritakan tentang apa. Kita berbagi pengalaman lah, oke? Lanjut. Biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli. Liriknya dalam banget loh menurutku. Kau bahagia jiwa. Mungkin ini yang dirasakan Hakim Rusli sih. Apa ya, kalau aku apa ya, melihat dari video ini sih menurutku keren banget sih dengan videonya dan suara yang berkarakter sih. Tapi suka aku dengan Hakim Rusli itu apa ya, lagunya itu hampir sama sih liriknya dengan bahasa Indonesia. Menurutku Malaysia baku itu hampir sama banget, jadi aku lebih bisa sih memahaminya. Lanjut. But I have to... banget lah musiknya. Ku terjaga dari tidur, biarkan ku terus sendiri, tak usah. Ini menceritakan dia dengan ayahnya ya. Kau bahagia
this. Keren. Demi membuat kau tersenyum. Senang dalam lara, kenyang dalam payah. Wow, wow. Biarkan. Sumpah keren banget loh lagu ini menurutku. Menurutku lagu-lagunya memiliki arti yang dalam sih. Kemarin aku yang reaction yang judulnya Adriana Mary itu menurutku dalam banget loh. Dan setelah aku lihat ini pun dalam sih liriknya. Menurutku ya, ini tentang dia dan orang tua sih. Kita tonton lagi ya. Ku terus sendiri, tak usah engkau peduli. Ini flashback ke masa kecilnya. Lagu ini yang dirasakan oleh Hakim sendiri sih menurutku. Dia nangis ya akhirnya. Sumpah terharu sih nonton scene yang ini. Dia saat ketemu ini di cerita ini orang tuanya kan atau siapa? Tapi menurutku sih orang tuanya ya. Kalau kalian menurutmu siapa? Komen. Dan di sini berakhir dengan pelukan. Aku di dalam lembah yang tak berbunyi. Keren sih, sumpah. Yeay, keren sih lagu ini. Menurutku lagu ini dalam banget loh artinya. Dan ini menurutku bukan lagu tentang cinta ya, tapi tentang apa ya, yang dirasakan dengan orang tuanya sih. Dan di akhir videonya menurutku keren banget sih. Dia datang menangis dan memeluk. Dan di akhir dia disuapin oleh ayahnya. Ini ayah kan atau siapa? Tapi menurutku si ayah. Dan itu menurutku keren banget sih video klipnya. Dan lagu ini dalam banget sih. Sumpah. Kenapa ya aku baru nonton sekarang, gak nonton dari dulu? Kenapa ya aku baru tahu musik-musik Malaysia sekarang? Terus buat teman-teman jangan lupa sih komen, kasih tahu aku. Mungkin kalau ada artis yang menarik menurut kalian atau yang keren, jangan lupa kasih tahu aku. Nggak harus Hakim Rasli sih, siapapun. Aku pengen lebih mengenal sih tentang mungkin artisnya atau kebudayaannya sih. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini terus. Bantu aku 10.000 subscriber please. Jangan lupa di share. Mungkin di WhatsApp, di Messenger, di Instagram, di Facebook kalian. Jangan lupa di subscribe, oke? Bye-bye, makasih.